Akhirnya bertemu hari ini Hasim dengan bos lontong Bang Jali. Nih orangnya yang gini. Dari Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Nah, Betawi punya gaya selera dunia. Oh iya. Bagaimana rasa enaknya tadi sih lo? Lontongnya lembut. Wah, lontongnya gurih, kemudian sayurnya. Santannya berasa semua. Saya biasa makan lontong tahun 2 dikasih 1, sisanya masih kurang itu ya. Ya. Kemudian pengalaman ini dari kapan dan dagang seperti ini? Saya dagang itu semenjak tahun 1993. Waktu itu saya berhenti kerja. Jadi saya berhenti belajar berkembangin dagang orang Padang kemana saya belajar. Saya racik sendiri sehingga rasanya ada rasa Betawi, ada rasa Padang, ada rasa Jawa. Iya. Jadi dari semua kalangan pasti suka. Iya. Tiga rasa. Tiga rasa. Tiga rasa. Rasa Betawi, rasa Padang, rasa Jawa. Jawa, saya udah nyobain tadi satu mangkok ya, satu piring. Ya, memang enak ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Bang Jali nih di Pondok Kelapa, Gang Banci. Ya. Di sini nih. Ya. Nih bosnya nih ya. Iya. Dan sudah mendapat penghargaan ya dari Grab. Dari Grab. Karena ya. Apanya tuh? Karena dia lontong saya terlaris caranya. Enak. Iya. Enak dan terlaris. Iya, ini enggak cuma cerita doang nih ya. Nanti buktiin aja kalau pengen coba gitu. Iya, iya. Silakan mampir. Ya, silakan mampir ke Bang Jali. Ya. Kalau saya sih nanti kalau lagi datang lagi rame nih, saya bikin lagi nanti ya. Ya oke, iya. Nanti ya. Biasanya Sabtu Minggu hari-hari libur pasti rame dia. Iya. Gitu kan orang di rumah. Iya, ini lagi hujan begini nih memang. Nah, tapi sudah. Biasa ada kan? Hah? Hari biasa. Hari ada. Biasa pun ada gitu. Iya, jadi kebanyakan teman-teman online kita. Iya, online kebanyakan. Jadi kalau kita punya duit recehan, susah kita minta kembaliannya. Soalnya kita nggak pegang duit, duit larinya ke bank. Lah iya, saya nyari recehan dulu tadi 60.000. Transfer. Iya, jadi melalui transfer. Ya, teman-teman okay. Yang ingin makan lontong sayur, Bang Jali. Siap. Iya, siap datang. Oke, pesanan pun saya siap untuk lebaran. Iya, siap. Siap. Alhamdulillah. Nih, nanti yang datang nih, Pak RT. Iya. Sama Bu RT-nya, Pak RW. Yang di sini-sini dong. Iya. Pondok Bambu juga, Pak Lurah. Iya, datang dia. Terutama Pak Hatim. Iya, nanti ya. Diajak. Diajak makan atau dibawain lah, nggak apa-apa ya. Ya, Pak Camat. Pak Camat Durisawit. Iya, Pak Musa. Pak Musa namanya dia, kita baru kenal tuh. Iya, jangan lupa Pak Musa juga makan di sini ya nanti. Iya. Atau pesan nggak apa-apa, mudah, Abang mudah, Jali. Itu banyak di Durisawit, penggemar-penggemar Otong Sabun Jari itu, Pondok Bambu juga banyak. Iya. Di penjara wanita tuh ada, terus pokoknya hampir seluruh Jakarta Timur ada. Bahkan sampai pernah ke Depok. Depok. Nyampe, kan jauh Depok. Dia nyampe udah kemana-mana aja. Iya, iya. Tempat COVID, mana tuh COVID? Tuh, no. Yang Pak Bismatit, nyampe. Ya, memang lontong ini kalau untuk orang penderita COVID cepat sembuh. Karena ini proteinnya tinggi. Oh gitu? Iya, jadi kalau bagi penderita COVID, kalau saya makan lontong ini, insya Allah, 3 kali makan, sehat. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, Kak? Iya. Ya, sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.